Ini bang, pagi-pagi putih gini abang ame rombongan gerabak-gerabak kemari. Emangnya abang kagak tahu nih tuan rumah lagi ada acara? Bang, rumah kedongan, rumah Belanda, pagernya kawat, tiangnya besi. Ini rombongan abang dari mana mau kemana? Bang lewat kemari kudu permisi. Aduh, dari rupanya abang yang punya ini kampung. Yang punya kampung mah RT-nya bang. Kalau RT-nya apa abang yang repot? Lah dia orang gilanya. Kalau kemari kudu permisi, ya harus permisi bang. Maafin ya bang, kalau sekiranya kedatangan ayah merombong kagak ngenakin hati keluarga abang. Sebelumnya ayah mau ucapin dulu nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, makan sekuteng di malam Jumat, beli korma di Raya Melati. Ayah datang sama rombongan dengan segala hormat, tolong abang terima dengan senang hati. Waduh, jadi kedatangan abang sama rombongan abang Jalal kemari udah niat. Bang, kalau masalah niat maaf aja nih Bang Jalal. Dari abis maghrib sampai abis subuh Bang Jalal kagak bisa tidur. Aduh, lantaran Bang Jalal mikirin perawan dan gigitin nyamuk. Set, gigitin nyamuk. Ya tuh, ada nyamuk. Bang, di hari kalau abang ame rombongan makan buah kenari jangan ditelan ame biji-bijinya. Kalau di hari ama abang rombongan Bang Jalal udah niat datang mari, ayah tuan rumah pengen tahu bang, apa maksud tujuannya? Jadi abang belum tahu masih kedatangan Bang Jalal ini hari kemari. Ya belum bang. Apa Bang Jalal kemari sama orang tuanya mau nyari kontrakan? Emang Bang Jalal mau nyari kontrakan? Mari. Ya. Ada. Yang disuruh ucap tahu dulu. Enggak. Mau nyari kontrakan, kalau masalah kontrakan jangan pakai ditanya Bang Jalal. Kenapa dia? 30 pintu di belakang rumahnya tuh kontrakan. Punya Bang Jalal. Punya tetangganya. Ya gua kata juara PA di bawah. Bang Jalal emang belum ngomong kalau ini nyari abang mau kemari. Udah ngomong. Wah Bang Jalal ngomong sama siapa? Woi, ngomong barangan. Ngomong yang bener apa? Sama siapa Bang Jalal ngomongnya? Abang ngomong sama siapa Bang? Amanya. Amanya. Apa? Mangga Bang Mes. Bang Mes, Bang. Kita bilangin aja Bang. Aduh, Abang ini hari kemarin. Bang, nanti Bang Jalal nonton lengah. Nonton lengah di jembatan papan jalan kaki ketusuk diri. Kalau bukan lantaran perayaan yang di depan, agak bakal Bang Jalal jauh-jauh dari Brontok kemarin. Jadi Bang Jalal dari Brontok kemarin lantaran pemaya. Lantaran pemaya, ya masih lantaran penori. Nah sekarang gue mau tanya Bang Jalal, Bang Jalal emang perayaan di kampung-kampung udah habis? Kalau masalah perayaan di kampungnya Bang Jalal sekengkian. Sabri-abrik, ini kata babanya Bang Jalal. Lalu, gue agak setuju kalau lo kawin sama orang satu kampung. Ya kedekatan bang. Kebanyakan. Buset. Satu kampung, kampung lo kawinin. Kampung, sehingga. Kira gue mah deket tetangga. Ya, kebanyakan. Bang, di hari kagak salah Bang Jalal beli lemari, tapi sains itu lemari gak ada kuncinya. Kagak salah Bang Jalal sama orang tuanya datang kemari, tapi saya pemaya. Jadi yang pemaya udah ada yang punya. Punya bang, punya. Tuh, lu kedekatan. Tuh yang punya. Gua yang punya bang Jalal.
Elah. Semalam habis gua lancongin. Udah mak ya? Hah? Lancongin, udah mak ya, lancongin. Gimana ceritanya? Emang kemarin mau tanya lagi Maya? Tuh udah ada punya apa belum? Tanya, kalau penceritanya bagaimana? Mana udah ada punya? Apa itu penyerang? Sekarang bagaimana? Lanjut aja nih Bang. Bang, kata Bang. Bang, kamu baca ya? Bang, kata Bang Jaya, tutup kuburan Cina. Kuburan Istafang Jala yang aji. Biar kata Bang Maya udah ada yang punya, tetap panjang nangis-nangis kegiringan tadi-tadi. Jadi Bang Jalal ayo bilangin kata ngerti. Ayo bilang Pak Maya ada yang punya, dia mau jadiin. Dia mau jadiin. Gimana Datuk Meringgi? Bagaimana Bang? Lanjut. Habisin. Kalau bisa suruh pulang. Siapa yang nikahin? Ngomongin 2000 suruh pulang. Bang, asal nih tahu Bang kalau di hari Abang ame rombongan lewat Kemayoran, hati-hati Bang jalannya licin. Iya. Dari pada niat hari ini hari, Bang Jalan gak kesampean, Abang pilih mati apa Abang batalin? Bang, sendiri pilih mati apa pilih? Pilih mati apa pilih batalin katanya no. Walaupun banjir darah, hajar terus. Aduh, Jakarta ini jaga. Orang datang sapi, jaga jaga darah mulu. Buset nganten udah kekesaan gitu. Tapi ada tetep temanya juga dah. Ya mau aja. Nganten kalau bukan ini kalau gua tabuk ini nganten. Saking edan. Kata Bang Jala, kata Bang Jala ibarat baju kepala masa. Masa nasi jadinya bubur. Biar kata di tempat banjir darah katanya. Setapak pun Bang Jala. Jadi Bang Jala udah nekat Bang. Nggak bakal mundur. Bang, ini kenapa Bang Jala nyari nggak mundur? Bagaimana Bang Jala mau mundur bakal banyak besan. Ya ilah kecil nyalinya mah. Dia usah mundur lantaran besan. Oh ilah. Bang, asal lo tau Bang ikan blok mati ditusuk dalam balik hidup masaknya. Kalau nyari betul-betul Bang Jala masuk langkain dulu mayat pawang pintunya. Jadi kalau pengen dapat perawat kampung ini nih, lumayan nih, lebih pakai syarat. Harus pakai syarat Bang. Perlu menjatuhin palang pintu. Harus bisa ngejatuhin palang pintu. Kata palang pintu. Bang kereta api tak bagi Bang Jala Pak Otin. Yang Bang Jala rakyat Bang. Kalau yang suaranya begitu, nanti gimana Bang? Kalau dia. Waduh, jadi Bang Jalal bersih keras juga. Enggak mau pulang dia. Bang, sekarang lu dengerin dah Bang. Apa? Bang, kuda lumping dari Tangerang ke depin mate cari menantu. Pasang kuping ame wate lu jantan. Nih jantan Pemaya punya jago satu persatu. Oh, pemana jagonya Pemaya. Bang, ini ayo buka jurus sedikit aja, jangan banyak-banyak. Iya, iya. Hah? Cukup, banyak kan anjir pada nyontek. Iya, iya. Gak kata keluar lagi. Emang jawarannya Pemaya, gak nyombong. Iya. Ya bukan jago, emang kagak nyombongin, gak boleh banyak-banyak. Emang apa? Jawara gak boleh ngeliat musola. Betul. Iya. Mau udah ada? Oh, jadi syaratnya kudu bisa main pukul. Harus bisa main pukul Bang. Kudu berkelahi. Harus berkelahi Bang. Bulan Sawal ada di bulan Juli. Abang jual terpaksa gua beli. Musuh agak pernah gua cari. Tapi ada di depan mata pantangan Bang Jalal tinggal lari. Bintang Sawanawan. Bang Jalal hitung 1001 berapa banyak pemain punya jagoan. Nih jagoan Bang Jalal yang bakal ngadepin satu persatu. Mana? Nih gua, gua ada Bang Jalal. Bongos, gua punya nama. Nyari gua kagak pakai lama-lama. Nih yang namanya anak Betawi mau nunjukin kebolehan. Emang lu doang punya jagoan? Coba lihat lu. Ngomong aja udah kayak gardu. Udah punya cucu lelakuan. Gua ngerinya udah kasem.
urat asem apa asem urat? Eh, Bang, orangnya ilmunya pasti cucunya ya. Boleh, Bang. Kekejek asma kambuh. Tuh. Nih, napas sudah ngap-ngap nih. Kemarin lengket dari lantai 12 aja ngapa-ngapa. Hebat bang dia. Nyangkut di lantai 11. Itu kan banyak lompat pindah kamar. Kegedean. Ayo. Apa? Han, ni hari gua ramanya udah makin gondok. Mana Bang Jalal jago-jagonya? Wah, jadi abang nantangin. Kecil di mata gua mah. Mana jagonya? Iya, gue enggak. Hasan ya. Hei, tadi lu cari. Tuh. Tuh. Lu kesalahan lu suka makin kemari aja. Yang gerang-gerang. Lu kan bodoh. Kecil mah gua mah. Iya. Sekil parah. Iya. Ante bang. Habisin. Awan, lu. Kenapa segede banget gua nantang dia? Ntar gua belakangan dah. Nih, gua yang bakal ngadepin lo. Oh, jadi lu yang mau ngadepin gua, Bang. Betul. Eh, Bang. Mendingan lu jangan datang tenang lu, Bang. Emang kenapa lu? Gua yang gampang emosi. Kemarin gede banget lewat depan gua, kagak permisi. Ya. Oh, gede gua injek gua cacat-cacat mampus. Orang. Terus. Eh, nih kenalin gua semua. Jalu anakku hitam. Di bawah bumi di atas bintang. Jalu jangan coba-coba lu tantang. Eh, kalau malam gua nyelipit utang. Ayo oh, lu si Jalu. Iya. Kau orang tempo dulu. Lu tahu itu. Emang dasar lu si Jalu enggak tahu malu. Hah? Di mana warung ngutang dulu? Wah. Kan ngutang ke bareng sama dia. Bang, jalan-jalan ke pinggir rawa jangan lupa membawa kapu. Iya. Tampang lu boleh kayak jawara. Betul. Muka lu kayak toko dapur. Eh, Bang. Kalau pengen beli kapur, ini aja di Kramat Jati. Biar kate muka pakai toko dapur. Tapi banyak kawan yang pernah ngantin. Wah. Sembako lah orang nanti. Bang, gua nih kalau beli peci di Bendungan Jago, gua pakai tapi kagak muat. Gua benci sama orang Jago, tapi kalau beratap apa boleh buat. Pegangin. Udah habisin. Gua bang. Udah habisin. Gua. Habisin. Bukan dengan ngomong lu bang. Ya kalau. Udah ngap. Kata udah ngarepin dia lagi ya. Mana ada? Iya. Nih, ayo ting-ting maju. Nih, lah ayo ting-ting nih. Lagi telasa pada gua. Hah, mana nyari lawannya? Jangan senyum-senyum lu. Hah? Lu bentar.
begini-begini aku timbalin. Gua lagi kagetan. Jawara, telen gue. Nih, gua jawabnya Bang Jalal. Dari Kalibres sampai Batu Ceper, siapa yang kenal gua? Dari balita sampai nenek-nenek, sering manggil nama gua. Lu jawara. Tukang odong-odong. Bang, di bawah nih kasihnya pisang yang makan cendir rasanya manis. Ini jawara kecil begini dipasang, gua sentil lu gak nangis. Hebat lu, kancil bukan sebarang kancil. Kancil, titik, bisa lu buaya. Kok kecil bukan sebarang kecil, mantan lu namanya. Bang, mantan pacar. Mantan majikan. Ya, babu. Babu. Eh bang, jalan-jalan ke Teluk Naga, jangan lupa beli patok di Pasar Melayu. Depan gua lu jalan banyak naga, gua totok barangmu jadi layu. Barang lu langsung nang. Bang, karena abang beli galah ke Keramat Jati beli aki. Ini hari bang, kalau gua kalah sama lu bang, gua berhenti jadi laki-laki. Lu mau jadi apa? Jadi apaan? Lu jadi apa lu lagi kagak perempuan kagak? Golok-golok ciringin, banyak berantem ke pantai panas, ke panas dingin. Ini rombongan jangan gua alang-alangin. Gua tepas pala lu, gua taruh di rak kiri. Kita mangkok. Bukan siap. Bang, udah enggak usah banyak ngomong. Kita radio rak piring. Bang, ke pinggir sawah cari bekicot, ke kampung gagah pinjem pikulan. Ini hari depan gua udah enggak usah banyak bacot. Iya. Lu tahan. Hop. Hop. Yes. 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 Apa juga apa bang? Dia minum obat tu bahaya. Bang udah, kuat. Kalau mau obat tu minum. Baterainya masih baru ni. Baterainya baru belum mau bek. Kemarin baru 17 tahun. Lagi je pada geblek bang jalan mau kawin jam berantem. Gak ada, 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 gak
Oh jadi lu orangnya. Eh bang, ya. Dikata gue berani sama lu. Waduh, nah, dikata gue takut sama lu begitu. Emang gue gak berani. Ngomong apa lu? Eh bang, lu jangan cari musola mau. Buset. Bukan cari musola, masalah. Itu musola mah tuh. Bang, ayo. Jangan lu nantang gue, lu bikin hati gue jengkol. Susah jengkel. Jengkel. Jengkol. Yang lain boleh takut sama lu. Yang lain boleh mundur ngadepin lu. Ini berapa menit? Nih, si Amir anak saya mana? Oh, lu yang nama si Amir? Kemana gua pergi selalu gua pakai peci. Di sini boleh lu ngaku banyak punya mainan. Lu maju selangkah, gua patahin lu punya kaki. Dari pertama, rekam, rekam. Bang ke pinggir rawa, kawannya senapan. Ketek kiri di depan. Biar kata lu jawara dibacok kagak mempan. Gua selipin di ketek muka lu ngap-ngapan. Sampai sakit jawara. Eh bang. Naik getek boleh berdiri di depan. Jalan aja nyampe ke sono mana? Mana ini boleh? Sampai ke kali angke katanya. Boleh jadi gua muka gue ngapa-ngapan. Orang getek lu bau bangke. Bang asal tahu nih kita berantem kanan tembok kiri tembok tembok satu gua tenang jebol. Laga lu kelihatan goblok muka lu kayak tatakan ompol. Ya bener lu ngomong. Nyakitin juga lu kalau ada tembok yang jebol jangan dipantek sama kayu putih. Biar muka gue nggak tatah kenompol, bini gue kayak Krisdayanti. Aku bini gue bang. Bang, hari gue nggak panjang lebar bang. Dari mana datangnya cinta? Kalau bukan dari mata ya turun ke hati. Hari gue tuan rumah nggak banyak cerita, kita buktiin siapa yang bakal mati. Heis, tar dulu. Apa lantaran? Ingat pesan anak Betawi, pentang sepikul dibagi tiga, dari Labuan sampai Teluk Naga. Biar kata jurus pukul kita beda, tali persaudaraan tetap kita jaga. Itu benar. Damai. Oh jadi kedatangan lu kemarin ngajak damai? Damai dah. Ngajak persaudara? Betul. Dan tadi lu ngomong kagak nyeksa tenggorokan gua. Jadi abang itu. Kalau buat perdamaian persaudaraan gua tri memang. Baik kalau gitu. Jadi ngomong ya. Buset. Ajak damai-damai jempol gua jepencet. Emang jempol lu kenapa? Baru baik cantengan. Bang, hey. Ya hari kalau benar-benar jago tunjukin kejagoan lu. Hes. Lu nendang ke sono kek. Dalis, debu masuk semua ke mulut gua. Ya kalau semua orang yang kagak ada orangnya di sini. Gua lihat. Wes. Set. Bang, lu nampak lu capek banget.
aku bayaran gua tambahin. Bisin sini. Berantem gua bisa nanganin lu. Kenapa lawan? Apa lawan? Baik dulu.